Rajin, Pak. Perkembangannya dari semalam sekarang gimana? Seperti apa, Pak? Ya. Perkembangan dari semalam sampai sekarang seperti apa perkembangan untuk pemadamannya? Ya, kalau saya melihat sekarang lebih membesar. Membesar ya. Dibandingkan tadi malam ya. Ada penghuni nggak, Pak, yang masih tertinggal di atas? Bagaimana, Pak? Sementara sedang dievakuasi satu orang itu di Tower A ya. Ada yang luka-luka nggak, Pak? Sementara itu yang saya tadi malam diamati itu tidak ada, hanya dua mungkin karena pengaruh asap sudah dibawa ke rumah sakit. Berapa orang, Pak, penghuni yang dievakuasi, Pak? Kalau yang dari Tower B itu sebanyak 9 orang ya, termasuk balita satu ya. Nah, kalau yang di Tower A sekarang dalam masa proses ya. Apa sih, Pak, penyebab, Pak, kebakarannya, Pak? Yaitu munculnya api di ruangan genset. Genset ya. Iya. Untuk dinas pemadam sendiri berapa yang diturunkan pada sini, Pak? Kalau personal 50 orang ya. Kemudian untuk Damkar Kota Depok itu untuk mobil pompa atau blangbir itu sebanyak 12 ya. Berikut dengan mobil rescue dan ambulan. Ada masalah pada proses pemadamannya, Pak? Ya, yang pertama di sini asapnya cukup tebal ya. Dan kalau tadi malam itu banyak orang juga.